Tuan Mamak Sungai Udang. Saya tak ada ambil aka, dia orang faham. Orang tu apa cemomol, cemomol. Jadi saya dah angkat dia sampai letak yang keempat. Lepas tu, lepas pada dia nampak tu elok semua diri dia. Tapi dia kata dia dengar ada suara dalam suruh, maknanya naik pindah pergi yang kelima. Sebab tu letak itu kadang-kadang saya tak bagi tahu kat mana-mana. Ini sebab saya dah buka macam ni, dia orang dah habis pedoman, dia orang nak pergi sendiri. Ha, lepas tu dia cerita lah, dapat diri-diri cahaya apa semua lah, transparent apa semua. Saya dah bercerita, saya kata lepas pada tujuh latar ayat tu, tahlil pada Nabi Adam. Dia pergi buat ayat kursi, alif lamin, dia hadiah. Sedangkan saya kata tahlil saja. Dia kata Nabi Adam tegur dia, dia kata, tak ada orang hadiah aku macam ni. Dia kata memanglah hadiah lewah saja. Yang pergi buat alif lamin, ayat kursi tu pada peluru. Tak kena tegur Nabi Adam, saya kata. Saya kata dah, duduk di empat balik, saya kata buat lagi. Jangan cepat nak pergi, saya kata. Saya yang kena akak, bukan boleh pergi sendiri. Ha, jadi dia langgar saya pula. Dia terlampau advance. Lepas tu dia, yang saya bercerita tu dia nak buat. Ha, last kali sangkut dekat Nabi Adam. Ha, kena tegur situ. Yang boleh angkat ni saya. Sebab kadang-kadang benda ni halus. Dia cerita dia macam ni. Bila kafiat tu saya bagi kan, tu ikut kafiat tu, zikir dia Allah Allah. Kadang ada makhluk lain datang, dia menyamar, jubah, serban. Lepas tu tasbih dia berkilat, dia suruh tukar zikir. Jangan ikut dia. Dia nak tipu. Sebab kita nak cerandi kan, zikir kita Allah Allah. Dia nak tukar ke lain, dia nak bawa kita ke lain lah. Bunyi ayat Quran juga. Ha, tapi benda lain. Dia datang dengan sempurna. Ha, dia datang dengan serban. Ha, tapi dalam serban tu kita tahu dia ada tanduk ke apa. Ha. Sebab tu benda ni halus. Lepas tu saya kata, apa, mana boleh naik akak macam tu. Sebab dalam apa tujuh latar eh, dia dalam apa zikir sif, zikir latar eh tu, maknanya dia di bawah apa jagaan saya. Tak, maknanya di bawah ketiak ibu. Anak ayam tu bawah ketiak ibu. Anak ayam tu tak boleh nak berdikari lagi. Dah lah habis tujuh latar eh, tak apalah lantak kau lah. Ni dia pandai-pandai dia ikut benda tu kan. Di dalam tu dia banyak. Ada khatib, ni tasan-tasan lah. Kadang yang melekat, kadang yang iblis, kadang yang jin. Jadi kita baru-baru kita tak pacar benda tu. Ha. Jadi, kalau dia ikut benda tu, dia kata tak, kau dah boleh naik atas dah pergi kan. Dia tak minta izin saya, sedangkan yang letak zikir situ, sini, sini, saya kan. Ha. Disebabkan saya, apa, mungkin sekarang ni zaman internet, benda tu boleh Google. Ada yang orang tak bertanggungjawab, dia apa, dia letak dalam Google benda tu, tempat zikir tuju mana-mana kan. Jadi dia ambil petua situ. Kalau boleh pergi sendiri, tak adalah orang duduk bayar. Dia buat sendiri je lah, tak payah nak buru kan. Itu saya apa, saya tak lepas dia tu, saya kata duduk yang empat balik. Walaupun dia tengok tu belok, tapi sebab dia step by step tu dia tak bertanya sendiri. Ah, dia langgar saya. Ha. Sedangkan kalau dapat empat berhenti. Lepas situ jangan pergi. Dah cukup bilangan dah. 5000, 1000, 1000, 1000. Maknanya 8000 situ kan. Ha, dah cukup dah. Ha, report jelah. Ni nak buat lagi sampai. Hai, saya tak angkat lagi. Macam mana dia boleh tuju situ? Ni nak bawa 5000 ni sampai macam mana? 5000 ni kalau tak, contohnya pasang kafiat lepas subuh, kalau tak ada nak habis masa tu kan, sambung solat lepas solat fardu atau lain, tak payah pasang kafiat tu, krek tarik dia. Kalau dia penuh sini, dia akan bergerak sini, maknanya penuh sini 5000 dia bagi tahu. Macam kita makan nasi kenyang, berhentilah kita. Kalau jatuh tasbih jangan ambil,
Kalau ambil tu dia jadi apa, kita dah lari konsentrasi.